update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 25 Juli 2022. Galaskai yang pada biasanya hanya bermain bersama dengan kedua pengasuhnya, Mbak Ida maupun Tete Siska, namun kali ini Galaskai bermain dan bercanda bersama dengan sang paman, yaitu Fadli Faisal, yang kerap dipanggil oleh Galaskai dengan sebutan Ai. Fadli Faisal yang sangat iseng dan jahil kepada sang keponakannya ini pun berhasil membuat Gala emosi dan marah serta kesal kepada dirinya karena Fadli Faisal memanggil kucingnya yang bernama Lucy agar dekat kepadanya. Namun Galaskai tidak mau. Tak hanya itu, Fadli Faisal juga menemani Galaskai membuka kado ulang tahunnya yang terus berdatangan dan belum dibuka. Berikut ini adalah video lengkapnya. Untuk kucing Ai, dia mau sama Ai. Sini Lucy. Lucy. Ai. Tuh, Lucy dekat-dekat Ai. Gemes. Ambil Lucy, ambil Lucy. 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 Galas kayak unboxing ya? Oi, unboxing apa nih? Galas kayak mau unboxing guys. Unboxing silakan. Fusi ngambil bangku sendiri. Awasin kue bawang. Unboxing guys, gitu dong. Oke guys, wih, Gal bisa buka sendiri guys. Waduh, apa nih Gal? Mobil. Pinter banget sini. Di unboxing sendiri guys sama dia. Dan ada momen yang sangat lucu, kocak serta menggemaskan, namun membuat Gala sangat kesal dan marah kepada sang paman, Fadli Faisal. Karena Fadli Faisal yang menemani Galaskai bermain bola di depan rumahnya, ia menguasai bola tersebut dan Gala tidak boleh memegang dan menendang bola tersebut. Angkat. Tangkap. Ambil. Ambil. Et. 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 Eh, no. Ini aja nih. Et. Tendang. Galaskai yang kini usianya sudah genap berusia 2 tahun pada tanggal 14 Juli kemarin semakin menunjukkan bahwa Galaskai merupakan anak yang sangat pintar, cerdas, aktif, dan selalu energik. Tak hanya itu, pertumbuhan dan perkembangannya pun semakin pesat. Hal ini dikarenakan kasih sayang dari keluarga besar Haji Faisal dengan sang pengasuhnya yaitu Mbak Ida maupun Tete Siska yang selalu ada dan hadir untuk Galaskai. Mereka selalu memberikan yang terbaik dan optimal, baik jasmani maupun rohani, baik materi maupun non-materi untuk Galaskai Andriansyah.